Hari ini kita akan mencoba kuliner yang segar-segar ya. Emang sih kalau di musim hujan seperti sekarang ini, sarapan pagi yang paling mantap adalah yang berkuah hangat. Nah, kuliner kita kali ini adalah sop ayam Pak Gatot. Lokasi tepatnya ada di Jalan Soka, Kota Blitar, sebelah utara Pasar Legi. Nah, penasaran kan bagaimana kelezatan sarapan pagi ini? Yuk ikuti perjalanan saya. Oke, kita sudah sampai nih. Sop ayam Pak Gatot bukannya mulai jam 5:30 pagi ya. Dan biasanya sebelum jam 10 sudah habis loh. Harga satu mangkok sop ayam di sini Rp8.000 saja. Dengan 8.000 perak, kita akan mendapatkan sop ayam segar dengan porsi sedang. Makan di sini rasanya cukup nyaman. Meski berada di trotoar jalan, namun tempatnya sangat bersih kok. Kita bisa makan sambil menikmati lalu lalang pedagang yang berjalan menuju Pasar Legi. Nah, ini sop ayam saya sudah datang. Dalam satu mangkok sop ayam ini ada nasi putih, daging ayam kampung, bawang goreng, dan kecambah yang disiram kuah bening. Kuah di sini rasanya gurih dan ada sedikit manis-manisnya. Kayak kamu. Betul. Selamat sarapan semuanya. Perpaduan rasa yang pas, dijamin sarapan kamu bakal terasa nikmat. Oh ya, bagi kamu yang ingin nambah potongan daging ayam juga boleh kok. Ada ceker, kepala ayam, dan brutu atau tunggir ayam. Daging ayam di sini berasal dari ayam kampung betina dengan tekstur yang lembut dan gurih. So, bagi kamu yang ingin menikmati sarapan pagi yang hangat dan segar, datang ke sini ya, sop ayam kampung Pak Gatot. Benar-benar surga tersembunyi di belakang kelenteng Kota Blitar.